Kapal Tengkorak. Wih, judulnya Kapal Tengkorak, bro. Kayak mana cerita? Ayo, kita lihat bersama-sama. Hah, ini ada sebuah kapal. Kayak kapal bajak laut ya. Ih, ada cucok. Lihatlah betapa indahnya pemandangan laut malam ini. Ya, sangat indah, Kapten. Kapten Jack Sparrow tuh kan. Bagaimanapun, kehidupan di laut adalah kehidupan yang keras. Jadi, kita juga harus kuat-kuat, Uco. Itu benar, Kapten. Namanya juga hidup, apalagi hidup di laut, pasti keras. BTW, Kapten, kapan kita sampai ke San Andreas? Tenang, Co. Kita pasti akan mendarat di sana. Kapten Jack, gawat! Ada sebuah kapal tengkorak mendekat. Kapal tengkorak? Laporan dari anggota ini. Apa? Jangan biarkan mereka mendekati kapal kita. Uco, bersiaplah memerangi mereka semua. Siap, Kapten. Laksanakan. Sampai para tengkorak. Itu kapal mereka. Mungkin para tengkorak, bro. Mendekat orang lah. Ayo. Duh. Mana ini? Ambil pedang. Wah, mau gak mau harus kita lawan. Ayo kita ambil pedang kita. Ayo Uco, kalahkan para tengkorak itu. Ayo, semuanya bajak laut. Kita cek mereka ini. Sini kalian semua. Iya. Awas, hati-hati Uco. Wih. Airnya sampai-sampai masuk ke dalam. Berarti lagi gelombang tinggi nih, bro. Lagi pasang ya kan? Gila ya. Ya kan, lagi pasang ya kok gitu ya. Oke, awas. Iya, bagus. Satu lagi. Tengkoraknya kayak ada dua jenis, bro. Satu yang modelan tengkorak manusia, satu modelan tengkorak monster gitu ya. Oke, gile boy. Wih coy, kuat kali boy. Wah, darah kita tinggal separuh, bro. Ayo coy, hati-hati. Bisa gak kita tetap menangnya, bro ya? Ayo, jangan lengah. Iya. Walaupun tengkorak mereka masih hidup. Masih bernyawa nih kan. Entah kenapa nih, mungkin kekurangan makanan di laut ya kan. Oke, ayo menyebur ya. Oke, ini lagi ayo kaya pasti kau. Nyebur juga, menyeburkan diri dia. Oke, ini lagi bro. Sini kau, oke. Iya, hati-hati ya. Lari nih. Ngeri bro. Iya. Oke. Iya, selesai. Iya, malah mengalikon juga. Oke, yos. Oh, siapa tuh? Baru keluar bro, baru buka pintu. Oke, sekarang giliranku. Giliran kaptennya. Tentu saja bro, Kapten Jack Sparrow. Giliran Kapten Jack Sparrow. Wah, keren kali ya. Uco dan Kapten Jack Sparrow. Ya, lihat. Sini, ayo. Ayo, Kapten Jack. Jangan sampai lengah, Kapten Jack. Lengah sedikit saja. Bisa berakibat fatal bro. Lihat. Oke, coy. Ayo, sini. Bagus, satu tumbang. Satu lagi nih. Iyot, maafkan bah. Oke, iyot. Bagus, di sana. Mau lagi di sana. Ayo, jangan AFK. Cepat, sana masih banyak. Kalau AFK dia, sini ya. Sini lagi nih, iyot. Oh, pakai pedang aja bro. Oke, yus. Awas kau bro. Dia sangat lihai menggunakannya. Hati-hati Kapten Jack Sparrow. Hati-hati, sini ada dua. Sini. Ayo. Mana? Oh, sini. Mau kemana dia nih? Poning dia. Oh iya, nyebur dia. Ayo. Mana tuh? Nyebur juga kita bro. Oh ini, oh ada banyak. Wah, banyak laut kita, anggota kita pada bertumbangan rupanya. Ayo. Aduh, gak bisa dibiarin nih bro. Ayo, kita bangkit lagi. Gimana nih? Iya. Wih, gak dapet apa sih? Oke, kita tunggu airnya naik. Iya. Kok payah? Oke, mungkin lagi megang pistol, bro. Oh iya. Mana ya nih? Dari tadi. Kok payah kan dia yang manjat? Oke, baru lah bisa. Dari tadi, aduh, satu lagi. Tembak aja nih. Iya, bagus. Nyebur kau. Iya. Mana lagi? Kapten, aku butuh bantuan. Si Ucok terpojok dia. Dikeroyok dia mendua tengkorak. Uco, ayo kita bantu dia, Kapten Jack Sparrow, bantu si Uco di sana. Ada coba ke sana dulu. Oke, udah. Monster yang menghalang, yuk bawa kita pedang. Oke sini. Kayak pedang lebih cepat dari pistol ya.
Lihat, oh iya, kok turun dah. Gila. Hati-hati, Bung. Iya, hati-hati, Gap. Ini separuh malah kita sekarang dikeroyok. Pucuk. Pucuk mana? Iya. Pucuknya mana, bro? Lu kabur dah. Oh, nyebur kerasa dia. Takut dia mati korak. Karena udah lemah tadi dia, kan? Tak tolong tadi dia. Oke. Bagus. Iya. Kan? Nggak ada, bro. Brondo dah. Udah kehabisan tenaga sih, cok. Tinggal harapan kita tinggal ke tindik separuh lah nih. Iyat, abis kan. Iyat, oke. Cos. Kau baik-baik saja kan, cok? Mana kau berondok tadi, ha? Ya, thank you, Kapten. Oh, di belakang itu dia. Takutin dia. Letakkan senjata kalian. Permainan selesai. Duh, ada tengkorak. Ini kayak bosnya, bro. Lebih baik kita pilih berdamai. Yuh, ngajak damai dia. Damai, kita damai. Haha, aku tahu. Kau seorang pembohong. Berarti kau memilih untuk mati. Udah, coy. Kau lah yang akan mati tengkorak hidup. Sok-sokan kau. Kau yang mati nanti. Jika berani, kita duel satu lawan satu. Ngajak wanda. Oke, siapa takut? Takut sama kau. Sini maju kalau berani. Kapten, berhati-hatilah. Kelihatannya dia sangat kuat. Hati-hati, Kapten. Tenang, cok. Serahkan pada aku. Kapten Jack Sparrow ini udah berpengalaman. Habisi tengkorak. Oh, sini dia. Oke, wis. Wah, gila. Ay, terbakar, wis. Cepat. Iya, kita padamkan. Oke, untung kita berdiri di laut, bro. Oke. Nah, kok gak kawan juga ya? Ay, masih terbakar. Gimana nih? Ay, cepatlah. Walaupun udah di air loh, masa-masih terbakar terus. Oke, padam. Wah, berubah. Tapi pakai beng di sini gue rasa tuh ya kan. Masih bisa dia hidup di ini. Wih, itu dia. Datang lagi dia. Cepat. Ay, wah. Cepat lagi. Cepat, doi. Gila, boy. Beri kali, coy. Oh. Ayo, kita harus lompat. Hah? Maksudnya apa nih? Lompat aja. Oh. Mana itu tadi, bro? Kok malah lompat aja? Kok malah kabur nanti ya? Apa rencana mereka nih, bro? Mungkin nyebur aja kita kan? Soalnya api. Api kan? Oh, diludahkan orang tuh, bro. Api takut sama air, jadi mereka nyebur, bro. Oh, mungkin kayak gitu maksudnya. Jangan bingung, Glenn ya. Jangan sampai poning, bro. Gitulah, bro. Oh, strategi mereka. Jadi nyebur aja lah. Oke. Ya, masuk akal lah kan? Iya. Strategi yang agak aneh sih, tapi masuk akal juga. Beberapa jam kemudian, udah selesai kan nih, bro? Tadi rintangan yang lumayan berat, Kapten. Ah, kuat kali bosnya. Kau harus terbiasa dengan semua itu, cok. Namanya juga kehidupan laut. Kapten, lihat di sana Pulau San Andreas. Oh, sana, bro, ada pulau tuh, kalian lihat itu. Udah terlihat nampak. Yeay, kita sudah sampai, Kapten. Lihatlah, ada Pulau San Andreas di depan sana. Nah, tuh semakin jelas. Iya, enggak dia. Pulau San Andreasnya, bro. Oke, udah sampai mereka mendarat. Welcome to San Andreas Island. Selamat datang Pulau San Andreas. Ini Pulau San Andreas. Nah, udah mendaratlah mereka nih, Ucok dan Kapten Jack Sparrow. Selamat datang di Pulau San Andreas, rekan-rekan bajak lautku. Iya. Sampai jumpa di pelayaran berikutnya. Kita menepi lu San Andreas. Aku lapar, cok. Ayo kita makan. Kita nyari makan. Nasi padang sepertinya pilihan bagus, Kapten. Wih, ada nasi padang sini. Lucu. Merekomendasikan nasi padang untuk Kapten Jack Sparrow. Nah, ini ya. Udah lumayan modern ya. Namanya juga San Andreas. Saudaranya Los Santos. Gitu ya. Iya, mission pass, respect. Gitu aja ceritanya, bro. Wow. Ya, bisa bilang unik ya. Jarang-jarang kita main tema lautan. Tadi kita main tema lautan, bro. Dimana ada si Ucok dan kaptennya, yaitu Kapten Jack Setengah. Jack Setengah, alias Jack Sparrow. Yang harus
di tengah lautan tadi berhadapan dengan sosok atau sebuah kapal berisikan para tengkorak. Dan alhamdulillah mereka berhasil bisa menang, bro. Walaupun tadi endingnya agak membingungkan, bro, ya. Bosnya tadi kayak mana maksudnya itu? Kalah tuh kayak mana? Atau udah diledakkan mereka juga sama kapal-kapal tengkorak tadi? Ya gitulah, yang penting intinya mereka sudah mendarat di San Andreas, tujuan mereka. Gitu aja, bro. Kalau kalian suka dengan video tukang game kali ini, bisa di apa? Bisa di like, subscribe, di komen, dan share teman-teman semua video tukang game kali ini. Sampai jumpa, bro, di video-video tukang game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dah, bye.